Hai guys, sekarang saya ada di Padang Bistro di Pasar Moi. Nah, ini rame dulu guys, sebelum PPKM. Nah, sekarang bangku semua diangkat, meja diangkat, nggak boleh makan di tempat, harus take away. Dan juga omset turun semuanya sampai 60% guys, semuanya mereka. Karena pintu mall juga ditutup, cuma hanya dua. Pintu utama sama pintu belakangnya dibuka. Yang lain semua ditutup, jadi orang bingung juga mau masuk. Dan juga sekarang juga pada takut keluar guys, virusnya. Masker mesti pakai dua. Kesian guys. Nah, jadi kita belilah bantu-bantu juga. Biar mereka juga omsetnya ada. Nah, sekarang kalau ada orang Kelapa Gading, terutama di Moi, apartemen-apartemennya, di seberangnya, mau makan Padang, ada di Pasar Moi, namanya Padang Bistro. Dia udah terkenal guys, udah lama juga. Cabangnya dulu ada temen. Nah, sekarang kalau PPKM, beberapa ditutup guys. Kesian juga guys, mereka. Tinggal dua. Gitu. Nah, selalu di oke bang ya, jangan lupa guys. Oke bang. Pak ini, Pak Budi bukan? Iya. Yang bakar kan itu? Oh, di bawah tempat guys, biar safe. Semua memang harus begitu sekarang guys. Ini kita nggak tahu guys. Ini virusnya canggih, canggih dari orang guys. Itu dendeng atau ayam? Dendeng. Ah ya, dendengnya dua. Di sini aja. Yang dipisah rendangnya aja. Guys, Padang Bistro guys, di Pasar Moi ini guys, pada tutup bangkunya semua diangkat, harus take away guys. Orang bawa ya, kobok biar safety. Atau yang iya, tapi jangan terlalu banyak. Cabenya mau dibungkus juga? Cabenya nggak usah. Cukup mas. 3, 4. Apa? Entar saya kasih. Saya begini, subscribe. Kamu sekarang cabangnya cuma dua katanya? Cabangnya iya, cuma dua sekarang mas. Kembali Arta sama di sini. Oh. Lagi tutup ya? Iya. Gara-gara PPKM semua nih ya. Mm-hmm. Kesian juga nih makanan, susah tuh jadi. Uang sewa jalan ya? Iya. Sewa gedung, sewa tempat, semua harus jalan. Listrik air juga, pendapatan turun drastis. Ih guys, kesian guys. Ya tuh guys, semua tutup guys. Ini dulu luar biasa Pasar Moi guys. Makanannya banyak sekali guys. Tapi ini waktu, aduh, omset pada semua 60% drop. Semuanya guys, tuh pada nungguin orang, gak ada orang guys, tapi begitu, kesian ya dagang gimana guys, dagang begini guys, kesian loh. Aduh, maka itu biar virusnya biar cepet jalan ya. Tuh, pada bisa tutup. Banyak tutup loh guys, tutup Pasar Moi. Tutup ya. Gua pusing semuanya. Kita sebagai karyawan juga pusing. Iya. Ini rame sekali guys di bistro ini. Iya. Sepi guys. Mau nih guys. Jangan tuh guys, semua bangku diangkat guys. Tuh sepi. PPKM ketat guys.
semua mall tutup guys. Kesian kan? Mana dagang? Makanan tutup, buka, tutup, buka. Target nggak mencapai. Uang sewa jalan terus guys. Tuh, tutup guys. Kesian guys. Semua mall di Jakarta guys. Sekarang kita lagi mau ke Pasar Mall, coba. Tuh, ada tutup guys. Tuh, kesian kan, tepi. Nggak ada orang, lampu juga setengah dimatiin. Lagi bersih-bersih dong. Tuh guys, sepi ya. Ada gak ada orang. Mulai tutup semuanya. Pegawai dirumahkan. Maintenance harus bayar ke pengelola. Gimana guys semua mereka? Sampai di plastikin loh guys bonekanya. Biasanya enggak tuh. Takut dia berabu. Ini berapa bulan dia mungkin tutup nih? Bisa seminggu, dua minggu, tiga minggu, makanya itu diplastikin guys. Tapi guys, mulai. Kita berada di temen buka ini. Tapi take away, koi. Ini take away doang guys, cuma ada orang juga. Semuanya. Pasar mau ditutup. Cuman makanan doang yang buka. Baik yang tutup. Kesian. Sekarang sepi kan. Mejanya semua bangku diangkat sekarang. Gak boleh mang. Gara-gara PPKM guys. Namanya darurat. Kesian. Hai. Hai guys. Nah ini padang guys yang tadi saya beli. Kita cobain. Itu padangnya udah lama guys, terkenal padang bistro. Dia terkenal guys. Cuma semenjak ada virus sampai dia gratis guys. 4 cabang semua ditutup guys. Pegawainya dipulangin pulang kesian juga guys. Lebih PPKM nih guys. Ini padang terkenal guys. Padangnya enak guys. Padang bistro guys, udah terkenal lah guys. Nah, kita makan padang pakai kerupuk putih, mantep guys. Aduh. Dibagi dua dulu, kerupuk putihnya dibagi dua dulu guys. Mantap kan? Bikin konten harus kreatif guys sekarang. Gimana caranya tetap jalan guys kontennya. Jadi orang kalau yang dekat kebenaran dari Kelapa Gading daerah Moi, Mall of Indonesia itu ada padang di B1 namanya di Pasar Mobil, di Pasar Moi, ya di Pasar Moi namanya. Buka di orang biasa sih jam 10 lagi. Mantap ya guys. Gak bisa makan di tempat guys. Security mudah mandir.
kontrol. Karena PPKM darurat, namanya juga darurat, guys. Jadi kita harus ikutinlah pemerintah, guys. Biar virusnya semua menurun, guys. Jadi bisa cepat normal kembali. Kesian juga, Bang, kalau enggak ya, guys. Yang pengusaha kesian, yang kerja juga bingung, takut dipecat. Jadi semua pada bingung, guys, sekarang. Gimana? Mau usaha juga pada bingung. Kalau yang mau makan Padang di Moy, tinggal ke B1 Pasar Moy namanya, ada Padang, guys. Di sana juga banyak makanan tadi, ya. Ya, nggak kecewa, guys, makanannya semua rata-rata udah teruji. Jangan lupa, guys, subscribe, ya. Subscribe, di like, ditekan juga loncengnya. Ya, oke, Bang, juga biar bisa maju, guys. Di komen, boleh gitu, tempat-tempat mana lagi, guys. Tolong dikasih tempat komen, guys. Biar kita bisa bikin konten UMKM. Biar mereka bisa maju, guys, dan masyarakat bisa mengetahui. Oke, Bang.